Official TV. Sebut sahaja nama Ahmad Iqbal Zulkifli, nama usahawan sensasi itu semakin dikenali ramai. Malah ada sahaja kontroversi terpalit dirinya sejak kebelakangan ini. Pelbagai kecaman dilemparkan terhadap dirinya. Iqbal berkata dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan hanya berserah kepada Allah. Jom tontonan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Saya tiada daya, hanya berserah kepada Allah Subhanahuwataala. Semakin berkata jujur, semakin saya ditikam. Hinggakan kandungan media sosial berbentuk hiburan juga dianggap serius, katanya. Bagaimanapun Iqbal berkata dia tidak pernah terasa hati ataupun berdendam dengan kata-kata negatif dilemparkan netizen terhadapnya. Tetapi dengan netizen, saya tidak pernah ambil pusing. Jika keterlaluan saya sekat sahaja tetapi tidak berdendam, tulisnya. Dalam perkongsian lain, Iqbal menjawab pertanyaan netizen bahawa dia menghafal ayat Al-Quran ketika zaman persekolahan dan merupakan pelajar di sebuah mahad di Pasir Mas, Kelantan. Wajib hafal sebab saya sekolah Mahad Muhammadi. Kalau tak hafal, tidak lulus peperiksaan, katanya. Baru-baru ini, perkongsian Iqbal menjadi perhatian apabila memanik foto dan video bersama seorang gadis merupakan penyanyi dari Indonesia, Indah Nevatari. Iqbal mengakui selesa berkawan dengan gadis berkenaan namun tidak mahu tergesa-gesa bercinta kerana mahu bersahabat terlebih dahulu. Official TV.